Asunto Azrif antara lambung ini mencari Bang Yudi. Tandukan ke Fashal Mano, cantik! Sedikit lewat dimulakan pusingan badan. Tapi tepat arah bola tersebut ini. Suweran untuk Azrif, satu lorongan untuk ke Fashal Mano, cantik! Azrif dan lorongan ini, Dominita tergelincir. Satu lambungan dari Ingresso. Peluang untuk Kepak Sherman, kaki kiri dan cantik. Man to man makin perlu dilakukan dengan mudah. Bagaimana Kepak Sherman Stefano Bruno. Bahaya, clearance yang sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan untuk jaringan peribadi kelima dalam sayap liga setakat ini. Opsi di sebelah kiri, bagaimana peluang kembali ke Fashal Mano. Cukupkan sifat tidak mementingkan diri. Dua pemain yang mengambil dosa penalti jatuh untuk Sherman. Sekali lagi Bang Kudin antara Dito dan Silva. Jani Sherman dengan percubaan dan akhirnya Raja Imran. Dia kaki Raja Imran daripada Aguero. Tandukan dan kepas Sherman. Ya, sekarang lagi kepas Sherman dan hujan tidak bermain. Sentuhan pertamanya baik. Ada kelima di sini yang paling cukup. Lampungan depan. Kepas Sherman. Lepas sekali ini. Bukan sempat di offside. Untuk Sherman. Itu kan terbuka. Dan gol yang keempat. Untuk Aguero. Hantaran kaki kiri untuk Sherman. Jaringan kedua. Mudah. Hantaran daripada Aguero cukup tepat. Di kawasan akan dibawa masuk sebentar saja. Selagi ini minit-minit
Agudo. Zamazin nanti sebelum bola untuk Sri Paha Pak Sherman. Zarin dipatahkan Pak Sherman. Pas umpan mencari Malik Marif berada dalam kedudukan offside. Malik Marif sampai dari peluang Sherman berjaya meloloskan Malik Marif. Peluang untuk Malik Marif bukan dekat jari di sebelah kiri untuk masuk ke tengah. Apapun ada satu pilihan Sherman cantik singannya kepasang. Ya, gagal mendapatkan Iron Pak Sherman. Jangan meloloskan diri dari kawalan Syarul Nazim. 4 lawan 3 Sherman lakukan untuk melepasi hasil Tuhan. Sherman memenuhkan 4 Tuhan atau memenuhkan sasaran untuk mantar melepasi Fahmi Daniel. Terlepas bahaya kedudukan ini, James Okumosa berhadapan dengan Kepa. Dia memang